5 resep ampuh kebiasaan pagi hari untuk turunkan berat badan. Yang pertama, berolahraga. Melakukan aktivitas olahraga minimal 25 hingga 30 menit sehari amat berpengaruh untuk kesehatan tubuh. Olahraga ringan dapat membantu tubuh untuk mendapatkan energi optimal di pagi hari. Jika tidak punya cukup waktu untuk melakukan aktivitas fisik di luar ruangan, cobalah beberapa gerakan simple di rumah. Yang kedua, minum air hangat. Salah satu penyebab utama obesitas yakni metabolisme yang lambat. Untuk menjaga metabolisme tetap terkendali, sebaiknya awali hari dengan meminum setidaknya 1 hingga 2 gelas air hangat saat baru bangun tidur. Yang ketiga, jangan skip sarapan. Beberapa orang mungkin berpikir melewatkan makanan di pagi hari bisa bikin turun berat badan. Namun kebiasaan tersebut justru bisa berbahaya bagi tubuh, karena segala bentuk pola makan yang tidak memadai membuat tubuh kita lemah. Bahkan membiarkan perut kosong dalam waktu yang lama dapat membuat tubuh mengonsumsi lebih banyak makanan. Selain itu, melewatkan sarapan bisa mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi penting. Yang keempat, berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari di pagi hari mengandung banyak vitamin D yang sangat bermanfaat bagi tubuh, bukan hanya memberikan energi positif pada tubuh dan pikiran, vitamin D dapat membantu mengurangi berat badan. Yang kelima, bikin jadwal makanan seharian. Setiap pagi, catatlah beberapa makanan yang akan dikonsumsi dalam satu hari. Dengan memperhatikan apa yang dimakan sepanjang hari, seseorang akan lebih mampu memilah makanan rendah kalori. Jika sudah direncanakan sebelumnya, kesehatan dan asupan nutrisi seseorang akan lebih terjaga. Semoga bermanfaat dan salam sehat.